bagi yang punya bekas raket nyamuk yang udah rusak, ini saya punya dua raket nyamuk ya. Chargernya mempergunakan charger handphone, pakai yang 2 ampere ya. Jadi kalau untuk raket nyamuk itu biasanya yang rusak adalah baterainya, jadi dia nggak kuat lagi nyala. Tapi modulnya ini masih berfungsi. Ini dites dulu ya. Jadi masih oke ini. Dites dua-duanya. Ini mempergunakan kabel USB biasa ya. Tinggal dipotong, plus minusnya bisa disambung. Oke, dua-duanya masih normal, masih bisa dipergunakan. Dan ini kita paralel, jadi inputnya dari charger handphone itu diparalel, kemudian outputnya juga diparalel. Ini kita lakukan tes ya. Itu senter bekas raket nyamuknya masih nyala. Nah, ini dahsyat ya setrumnya. Kalau satu modul itu bisa mencapai 4000 volt. Kalau dua modul itu dua kalinya ya. Sekarang kita mempergunakan tisu. Ini bisa langsung bolong ya tuh, kebakar. Nah, ini setelah dicabut dari charger, jangan lupa dibuang dulu listriknya karena masih aktif, dia masih nyimpan tenaga. Setelah dibuang sekali maka sudah aman dipegang. Dan ini tombol-tombol yang tidak perlu dicopot saja ya. Jadi nanti langsung kita paralel dibuatkan tombol switch on off-nya. Dan lampu senternya juga itu nggak perlu, dicabut aja. Silakan di-subscribe apabila ini bermanfaat bagi teman-teman, like and comment, dan apabila ada saran-saran yang lebih bagus, silakan tinggalkan di komen. Jadi agar saya lebih semangat lagi dalam membuat ide-ide kreatif lainnya. Selanjutnya ini tinggal tahap penyolderan, kemudian tahap perapihan, dirakit, diberi tatakan kardus ya. Baik guys, di sini memang videonya saya percepat supaya mempersingkat waktu, dan ini videonya saya rekam pekerjaan dari awal ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Memang sengaja saya persingkat. Di sini mempergunakan barang-barang seadanya yang ada di rumah ya, barang bekas tentunya. Yang baru itu seperti switch
on off. Kemudian kalau tidak ada port untuk DC, itu kabelnya langsung disambungkan ke power. Jadi tanpa apa sih, tidak bisa dicopot sambung gitu. Kalaupun tidak ada switch on off juga itu tidak apa-apa, langsung disambung saja. Kalau mau dimatikan itu tinggal cabut chargernya aja. Untuk voltase sendiri itu bisa mempergunakan charger handphone yang 5 volt tapi yang ampernya bagus. Kalau bisa sih yang 1 sampai 2 ampere ya, itu bagus. Ya, di sini saya mempergunakan cover sebagai pelindung. Kebetulan di sini ada akrilik bekas kemasan headset ya. Saya pergunakan saja. Jadi bisa kelihatan bening. Bisa mempergunakan apa saja sih, ditutup karton juga bisa. Jadi karena ini listriknya besar, kalau kesentuh anak-anak juga nggak akan mati sih. Cuma kaget aja, itu kaget ya. Ini kan 2 kali kekuatan raket nyamuk karena saya paralel gitu, biar setrumnya lebih dahsyat ya, lebih parah nanti kalau apa sih tikus masuk ke sini. Jangan lupa di bagian bawahnya juga dikasih tatakan yang isolator ya. Di sini saya mempergunakan karton dilem pakai lem tembak. Kemudian kabelnya ini ada 2 ya keluarannya. Tinggal disambung ke sini. Apa sih? Bekas ini bekas RAM nyamuk ya. Kotak-kotak kayak gini dipotong-potong, yang satu di sebelah kanan, yang satu sebelah kiri gitu. Ini selang-seling ya, terlihat di lantainya itu yang satu kutub A, yang satu kutub B, dan begitu seterusnya. Itu selang-seling, jadi kalau ada yang kena itu antara 2 baris itu makan akan kesetrum. Kemudian juga di atasnya dikasih penutup juga ya, jaring juga, itu jaring bekas ayakan pasir kalau nggak salah. Tuh. Dibuat kubus kotak dari karton ya, tinggal disambung. Ini cara menyambungnya seperti ini. Oke, ini udah jadi, ini udah kelihatan bentuk finishnya, bentuk akhirnya. Nah, di sini bisa dilihat nih, ini kita akan tes, ini sudah jadi ya. Charger saya ulangi kembali, ini saya mempergunakan charger sebesar 5 volt 2 ampere. Kemudian kebetulan saya mempunyai port T, colokan T tinggal dipasang. Nah, ini sudah saya on kan, udah nyala lampunya dua-duanya. Kita tes nih, hati-hati nih. Kita coba masukkan benda-benda logam, coba gunting ya. Yah, gagal sekali lagi. Ini hati-hati banget nih. Nah, listriknya udah kelihatan tuh. Kita coba masukin lagi nih, tablet. Aduh, ini udah nyetrum ini. Kalau tikus udah mati nih. Oke lagi. Aduh, dah. Ini, sampai list apinya itu kelihatan guys. Kalau kena tikus beneran, ini mati nih, langsung pingsan.
pingsan terus mati. Oke, seperti ini bentuk hasilnya, silakan dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.